Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja guys. Kali ini aku lagi di sawah guys, lagi mau lihat sawah sudah jebol, untuk parinya sudah tumbuh guys. Jadi seperti ini kondisinya, dan jenis parinya itu pari 33 guys. Oke guys, kita langsung ke sana saja. Itu sawahku. Nah, ini sawahnya Pak Ari. Nanti kita lihat untuk sawahku gimana perkembangannya. Oke guys. Dan itu rumahku. Rumahku pinggir sawah, guys. Cedek sawah. Jadi gitu rumahku sawah, terus kayaknya rumah nek, guys. Jadi untuk kondisinya seperti ini, lokasinya seperti ini guys. Oke guys, kita langsung ke bawah sana saja guys. Kita balik aja lah kameranya. Nah, di sana nampak gunung Wilis guys. Jadi tanduri jati ini rumput. Nah, seharusnya kalau apa nanam pohon jati di area pesawahan seperti ini guys, seharusnya ini untuk ranting-ranting pohonnya ini harus dikurangi guys, harus dipotong-potong biar tidak lebat seperti ini, tidak mengganggu perkembangan dari tanaman padi itu sendiri yang ada di bawahnya guys. Nah, ini daunnya jati kan lebat guys, apalagi untuk tanaman apa jati sendiri itu sangat mengganggu sekali guys untuk perkembangan dari tanaman padi itu sendiri. Nah, di sini ada pepaya. Wah, ini mantap guys, dioseng-oseng guys. Pepaya. Ini iki nek dioseng-oseng enak guys. Toseng pedes ngono. Nah. Jadi seperti ini guys. Sangat berbeda sekali dengan yang di atas kan. Karena untuk si penyinaran mataharinya itu kurang, terhalang oleh tanaman jati ini sendiri. Kalau yang di sana itu kan beda. Ini burung-burung pun sudah mulai mengganggu, guys. Itu ada gubuknya, itu sawahku. Nanti kita ke sana. Sudah mau hampir menguning guys. Hah, itu ada burung prit. Itu suka mengganggu tapi masih sedikit. Itu tanaman gambas guys, di atas itu. Di sini ini padi, dan jenisnya sendiri yaitu padi 33 guys. Yang di sana sudah panen. Jadi nah, di sana sudah panen. Sudah menguning guys. Mungkin yang sebelahnya ini, yang baratnya ini, sekitar baratnya ini mungkin ya butuh waktu kurang lebih 1 bulanan lah. 1 bulan kalau mataharinya terang mungkin bisa cepat menguning guys. Nah, ini bisa dilihat guys perbedaan dari yang atas, padahal ini tanamnya bareng, waktu tanamnya itu bareng
bersamaan. Tapi kenapa kok tidak sama untuk tumbuhnya sendiri? Ya, jadi penyebabnya yaitu pohon jati ini, guys. Nah, seharusnya kan ranting-rantingnya yang nyabang-nyabang ini kan harusnya dipotong-potong biar sinar mataharinya bisa langsung menyinari hatimu. Aduh, kok hatimu? Menyinari padi biar sehat, tidak terkena penyakit. Karena untuk tanam padi, untuk bertani itu harus mempunyai sinar matahari yang cukup banyak tanaman itu, guys. Nah, di sana pun ada apa, tanaman cabai, tapi sudah lama itu. Nanti kita lihat dulu, guys. Oh iya, guys, sekalian nonton, guys, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mas Eko Official agar kalian nanti tidak ketinggalan mengenai uploadan terbaru dari saya, guys, dari channel ini. Karena untuk kemarin itu saya sempat pending, enggak sempat bikin video dikarenakan ada urusan pribadi, guys. Jadi mohon maaf bagi apa, subscriber Mas Eko Channel, untuk videonya tertunda sampai 3 hari, guys. Oke, guys, tapi Mas Eko tetap semangat untuk bikin video agar menjadikan inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang suka menonton video Mas Eko. Oke, jadi seperti ini, guys, cabenya. Ini pun jenis cabe, bukan cabe-cabean, tapi ini cabe apa, keriting ya, cabe keriting, guys. Ini untuk daun sendirinya itu jenis daunnya sangat kecil, tidak lebar, guys. Ini namanya tak cabe keriting. Ini cabe tidak pedas, bukan cabe rawit yang seperti kemarin aku punya itu. Ini biasanya cabe untuk saus seperti itu, untuk bahan pembuatan saus. Ini sudah sekitar 5 bulan, guys. Jadi mungkin ini pun sudah tidak bisa apa, berbuah lagi. Jadi sampai mati seperti ini, dibiarkan kering. Oke, guys, kita langsung kembali ke sana, atas, ke dekat. Oke, guys, sekian dulu, guys, untuk video kali ini yang ada di sawah. Mau lihat sawah, alhamdulillah sawahnya lemu-lemu, guys. Sawahnya, kok sawah apa? Padinya lemu-lemu, guys, seperti ini, guys. Bisa dilihat. Dan terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Oke, yang merah itu diklik. Oke, guys, dan jangan lupa untuk like dan komen-komen di bawah, nanti pasti Mas Eko balas. Dan komenlah yang sesuai dengan isi video ini. Oke, guys, sampai jumpa di video Mas Eko Official selanjutnya. Salam sehat, salam semangat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.